Kita coba hitung ada berapa seat semuanya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi untuk baris sebelah kiri gua ini guys, ini jumlahnya 20 ya, 20 kursi. Sekarang kita lihat yang sini, 1 2 3 4. Horas Madi Tasaluhutna. Tu sudah kadongan dukung terus channel ini Amang Polision dengan cara like, subscribe, comment and share. Mau lihat eh. Halo guys, ketemu lagi bareng Mas Super Project. Jadi di kesempatan kali ini gua akan review sedikit tentang Rosalia Indah HDD 149 yang dipakai Link Madiun Solo Lampung. Ada apa aja di dalamnya? Tetap disimak terus videonya. Sekedar informasi aja guys, ini Rosin 149 ini dipakai Link Madiun Solo Lampung. Jadi mobil ini full tol guys, ya dari Lampung ke Bakauheni tol, kemudian dari Merak sampai keluar di Kartosuro guys ya. Jadi recommended banget buat temen-temen yang mau ke jurusan Jogja Solo ya. Jadi nanti turun di Kartosuro guys, karena mobil ini pasti masuk Palur untuk servis makan. HDD 149 ini menggunakan karoseri yang sudah tidak asing lagi, yaitu Adi Putro ya, Jetbus 2 plus SHD. Nah, sekarang kita akan lihat ke dalamnya ada fasilitas apa aja yang dimiliki Rosin HDD 149 ini. Kita lihat mulai dari kabinnya. Lihat dashboardnya bagus ya guys, klasik yang menggelitik. Ini kita lihat spesial kabin ala Hino RK260. Buat teman-teman, kebetulan gue belum pernah ngeliat kabin Hino terbaru ya, RN280. Mungkin bisa kasih masukan bedanya apa gitu sama Hino RK. Ini kita lihat ada tempat LED ya, TV LED. Kita lihat LED ini hanya dihidupkan pada saat kendaraan berjalan guys. Kita lihat susunan seatnya. Ini adalah kelas eksekutif ya. Kita coba hitung ada berapa seat semuanya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi untuk baris sebelah kiri gue ini guys, ini jumlahnya 20 ya, 20 kursi. Sekarang kita lihat yang sini, 1 2 3 4 5 6 7 8 16. Ya, 16. Jadi sebelah kiri gue ini ada 20 dan sebelah kanan gue ini ada 16. Jadi semuanya 36 guys, ya. Untuk seatnya sendiri yang dipakai ini adalah seat, bentar ya, gue lihat dulu. Karena terus terang bedanya hanya sedikit dari antara Aldila dengan Rimba Kerencana. Setelah gue cek guys, ternyata ini menggunakan seat Aldila, ya, menggunakan seat Aldila. Dan di bagian bagasi penumpangnya ini ada port charger. Cuma di sini gue belum jelas informasinya, boleh nggak ngecas power bank? Karena ada beberapa info yang gue dapet, nggak boleh ngecas power bank di kendaraan ya. Bener apa nggak guys? Bisa tulis di kolom komentar ya. Nih, sekarang kita lihat bagian AC-nya guys ya. Di sini kayaknya ini variasi aja ini. Ya, di sini belum ada USB. Biasanya kalau yang terbaru-terbaru di sini ada USB-nya guys. Ada colokan USB. Sekarang kita coba masuk terus. Kita lihat di sudut itu ada tempat istirahat pilot ataupun co-pilot, cadangan ya. Ini toiletnya kita lihat ya, toiletnya ini cukup simple. Ini hanya digunakan pada saat kendaraan jalan ya guys ya.
ya, bisa baca sendiri ya. Setelah dipakai harap disiram sampai bersih. Dilarang buang air besar, toilet digunakan saat bis berjalan, dan jagalah kebersihan. Pengalaman gua guys, gua paling kesel kalau ada yang penumpang yang makan pete atau jengkol. Karena begitu dia buang air di toilet ini, begitu selesai baunya bisa satu mobil semua guys. Jadi teman-teman yang habis makan pete atau jengkol, kalau bisa habis-habisin dulu aja kencingnya di terminal. Jangan dibawa ke mobil guys. Ini sama ya seperti di video gua sebelumnya. Antara jarak antara seat kiri dan seat kanan ini berbeda guys. Dan sama seperti ini juga, ini seat sebelah kiri ini lebih luas ya, lebih luas. Bisa kita lihat. Gua dengan tinggi 170 ini cukup nyaman ya. Ralat ya guys ya. Tadi gue bilang ini yang kelas eksekutif ya, kelas eksekutif seperti yang itu. Ternyata bukan guys, ini hanya kelas VIP biasa ya. Karena di sini gue nggak ngeliat adanya leg rest. Sorry, ini cuma ada footrestnya aja. Ya, cuma ada footrest. Ini kita bisa lihat ya, ini interiornya nih. Sekedar informasi aja guys ya, buat temen-temen yang mau menggunakan bus Rosalia Indah, sekarang udah nggak pakai lagi yang namanya antigen PCR. Mungkin teman-teman bisa lihat juga di video gue sebelumnya, karena sekarang sudah ada kebijakan dari pemerintah nggak pakai lagi yang namanya antigen PCR. Setelah kita puas untuk ngoprek di dalam guys ya, untuk lihat-lihat di dalam, kita akan coba lihat ke bodi belakangnya ya. Tadi belum sempat gua shoot. Ini ya guys, ini bedanya eksekutif plus dengan yang eksekutif plus. Tadi bisa lihat sendiri di dalamnya itu hanya ada footrest. Tidak ada legrestnya ya. Sekarang kita lihat bagian bodi belakangnya. Ini bisa kita lihat ya, untuk HDD 149 ini ya menggunakan mesin Hino. Dari peleknya juga kelihatan guys ya. Dan ini belum air suspension. Kita lihat ini ada per daun pernya ya. Jadi ini belum air suspension guys. Kita lihat untuk pelek depannya juga. Ini ciri khas Hino banget. Kalau Mercy di sini ada logonya guys. Ya, ini masih per daun semua. Oke, jadi segitu aja review singkat tentang bis Rosin HDD 149 ini guys. Jadi udah kita lihat, sama-sama kita lihat kursinya semuanya ada 36, dan untuk seri 149 ini nggak ada legrestnya ya. Jadi buat teman-teman kalau ada yang nanya, bang fasilitasnya apa aja untuk Rosin yang ke Sumatera ini, terus terang aja beda-beda guys ya. Terkadang ada yang eksekutif tapi dia nggak ada legrestnya, dan kadang ada yang hanya VIP, dia ada legrestnya. Tapi jumlah kursinya, kalau yang VIP ini ada 36, dan yang eksekutif ada 32. Kecuali yang eksekutif plus, seperti video gue sebelumnya, D492 ya, itu hanya 28 guys, pokoknya sip banget. Tapi secara ekonomis, ini udah cukup sih menurut gue ya. Udah cukup banget, udah nyaman banget ya. Apalagi di kursi 1A, 1B, dan 1C, 1D ini hot seat ya. Teman-teman youtuber yang khusus bis mungkin udah pada tahu, ini kursinya enak banget.
Oke, buat teman-teman yang ada kritik, saran ataupun pertanyaan, silakan tulis aja di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun review gue yang kurang lengkap, guys, ya. Bisa ditambahkan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video Mas Fuad Project berikutnya. Salam persahabatan, salam persaudaraan, salam kompak Gusmania Community.